Hai Sobat Forum, bersama saya Michelle Angela, inilah Forum hari ini. Sebelum saya ke beritanya, untuk semua Sobat Forum, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Partai Demokrat secara tegas menolak usulan hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY usai silaturahmi bersama seluruh kader di DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat Jumat 8 Maret 2024. AHY menegaskan, partainya menghormati siapa saja yang ingin menggunakan hak politiknya, namun menurut pihaknya, saat ini tidak ada urgensi untuk menggunakan hak angket. Menurut AHY, Pilpres 2024 sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga menyinggung soal perolehan suara pasangannya diusung Partai Demokrat, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, sudah signifikan dibanding lawannya. Meski begitu, AHY menegaskan bahwa usulan hak angket sah-sah saja dilakukan sebagai bentuk demokrasi. Namun, menurutnya, jarak perolehan suara yang besar menunjukkan dukungan yang signifikan dari masyarakat terhadap Prabowo Gibran. Berita selanjutnya, menjelang Pilkada Kota Solo yang akan digelar pada November 2024 mendatang, belasan nama muncul dalam bursa calon wali kota Solo berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga Solo Raya Polling yang dirilis pekan ini. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Ketum PSI yang juga putra dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kaesang Pangarep, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surakarta yang merupakan putri dari kedua politisi senior Akbar Tanjung dan Sekar Tanjung, kemudian putra kedua dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, yaitu Reo Yuliana Fernandez. Peneliti Solo Raya Polling, Suwardi pada Jumat 8 Maret 2024, menyebut bahwa lembaganya mengadakan jajak pendapat terhadap 19 tokoh masyarakat asal Solo, dan dalam jajak tersebut, muncul 12 nama kandidat peserta pemilihan wali kota Solo yang bakal digelar November 2024 mendatang. Lalu terdapat juga 3 nama lainnya, yaitu KGPAA Mangkunegara 10, Bre Cakrawutomo Wirasujiwo atau Gusti Bre, Sekda Kota Surakarta, Budi Murtono, Ketua FKUB HM Masyuri, dan Rektor UNSA Astrid Widiani. Kemudian politikus PKS Sugeng Rianto sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Wakil Wali Kota Solo yang juga kader PDIP Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetya, Bapilu PDIP Solo Her Suprabu, hingga anggota DPR RI R.A. Yashinta Sekarwangi Mega yang merupakan putri politikus PDIP Arya Bima. Suwardi menjelaskan bahwa Solo Raya Polling memilih sebanyak 19 tokoh dari berbagai kalangan. Tidak hanya politisi, jajak pendapat juga